karena dulu kan belum banyak tempat wisata, kayaknya nggak belum pernah kayak gini ya. Baru satu tahun sekarang ini udah dua kali terjadi ya. Harapan ke Pemkab Sumedang sendiri gimana sih Teh untuk? Kayaknya sih diperbaiki ya, terutama masalah kayaknya lebih bagus itu harus jam. Kalau misalkan pakai beruntung lagi, takutnya kalau musim hujan kayak gini lagi lembur lagi gitu kan. Lebih baik yang maintain sekalian, yang benar-benar permanen, benar-benar aman buat kalian. Buat kita yang ada di sini. Medcom.id, a part of Media Group Network.